mak, macam mana ni? Salah buat ke? Salah buat. Tidak. Kalau ada masalah, kalau kita masuk ke sampai sini, dia sendiri. Macam petang gegar ni macam beach speaker untuk jadi pengacaraan. Untuk host. Macam mana? Macam idaman lah. Kak Dina pun, ialah sebab Kak Dina kan dah baru-baru bermula. Kak Dina, Kak Dina baru bermula. Ya, baru. Lepas tu, lepas tu, hijau lagi. Dia belum belum macam belum beram-beram tu belum lagi. Dia masih bersatu. Masih bersatu. Jadi bila saya dapat kan juga barang-barang yang dilakukan. Why noted kan? Sebab why noted? Sebab Kak English itu nombor satu. Jadi kali terus Kak Elina tu, okay, alhamdulillah Kak Elina terima. Sebab Kak Elina pun dah buat sebelum tu ganti je kan. Masa banjir, suasana banjir. Jadi Kak Elina cakap, okay, Kak Elina cuba. Kak Elina, tadi Kak Elina cakap dapat tawar bulan 2. Maknanya Kak Elina bukan ganti jalan sebab dia cara matang. Maknanya dia orang memang nak ambil Kak Elina as a host tu kan? Oh, memang nak salah masalah. Tadi kita nak tu, aku mention. Lagi dia mengandung. Macam mana ni? Salah buat ke? Salah buat. Sebenarnya memang kan ganti lah. Diorang dah ada plan awal pun. Transisi. Dan tu boleh tak pasti. Kau boleh tanya pihak benda masa, masa tu boleh tanya dengan pihak pengusaha lah. Macam Kak Lina. Macam Kak Lina kan sejenis pengujuk. Tapi kalau kalau betul Kak Lina mengambil alih tempat jihan. Janganlah. Betul lah tu. Tawaran boleh dulu. Tak, kalau kalau betul, mengenai tempat jihad. So, okay. Sekiranya kepercayaan terus diberikan. Okay, penuh tu pun nak tengok kos yang baru. Dengan nafas yang baru. Tu eh. Kena jawapan yang menentukan masa depan Kak Lina. Okay, walau macam mana pun. Walau macam mana pun Kak Lina meneruskan perjuangan. Kak Lina, Kak Lina, bila... penonton puji energi Kak Lina. Hari ni macam mana? Kita ramai bagi good feedback. Satu pun lagi yang satu. Bukan satu kan? Jet terlantik katanya. So, kau jangan menipu sangat Jet nyanyi. Bila orang puji energi Kak Lina tu macam macam tak merosot lah energi tu daripada mula. Dan banyak perbandingan eh. Kak Lina dari situ Kak Lina bukan tak jauh. Orang kata nak jihad lagi teruk ke tak ada. Dia macam Kak Lina tu nampak macam dia tak apa-apa kan siapa pun. Alhamdulillah syukur kan Kak Lina paling risau sekali penerimaan orang lah. Tapi walau macam mana pun Kak Lina bila diberi tanggungjawab Kak Lina cuba buat yang terbaik kan. Sebab itu pun kuyuk rasa kita kan. Dan macam kita macam dalam kelas kita nombor satu tapi macam tu kan. Jadi macam Kak Lina ni Kak Lina cuba buat lah yang terbaik untuk GB. Sebab kita dah tahu semua GB 1 sampai GB 8 sebelum ni. Jadi Kak Lina agak benda tu sangat berat untuk Kak Lina sebenarnya. Sebab kita nak kekalkan momentum GV ni di mana semua orang memang tertunggu-tunggu GV ni. Jadi macam untuk menggalas tanggungjawab sebagai pengacara bersama Haji Nabil memang berat sebenarnya. Tapi Kak Lina cuba buat apa yang termampu dan Kak Lina jadi diri Kak Lina sendiri. Nervous tak Kak Lina? Nervous tadi awal-awal. Belum nervous yang Suraya hitam rasa ni. Apa yang Kak Lina takut sendiri? Okay, sebenarnya macam tu lah. Macam kita mengambil tempat orang enggak. Macam kita mengganti orang. Sebab sebelumnya orang dah tahu dah DNA GV ni Haji Nabil, Jihan dan juga GV semua kan. So tiba-tiba macam Kak Lina ni jiran baru macam tu nak masuk rumah baru kan. Jadi eh macam mana ni? Lepas tu Kak Lina cakap takpelah Kak Lina hanya buat cara Kak Lina dan ikut apa yang kemahuan GV dan Kak Lina jalan. Yang paling penting Kak Lina, satu lagi yang membantu Kak Lina adalah bintang-bintang GV sendiri. Sebab diorang semua Kak Lina dah kenal. Jadi Kak Lina nak usik-usik pun Kak Lina tak malu. Boleh guna ni untuk tahu saya esok ni. Lihat tak? Ada dapat advice daripada dia ke? Tak rujukan ke? Restu-restu manja. Borak-borak manja. Ke dalam ke? Okey macam Kak Lina macam kita macam dalam kita macam professional di mana kita kawan-kawan macam kerja-kerja macam tu kan macam tempat Kak Lina satu hari nanti pun akan diambil orang juga kita ni semua macam macam ibarat macam roda yang kan hari ni kita di sini besok kita tahu kat mana hari ni kita kat sini besok tempat kita ni orang lain ambil begitulah kita dan hidup kita ni nampak kan Kak Lina okay, kalau apa nak kita buat ni dengan sehabis bayar ni sebab kita mampu apa tak nak hampakan orang sebab ni nama
JV betul, ni. Tapi Nur Nekizel katanya macam oh Kak Lina beria ni nampak sangat memang nak sangat tempat JV tu. Okey Kak Lina kan sejenis begini tu sayang. Kalau kita cepat ambil hati ataupun cepat macam orang kata apa lagi boleh saja tidak. Kak Lina sentiasa terima open. Macam Kak Lina macam orang lain juga apabila dah diberi tanggungjawab, Kak Lina kena buat sehabis daya. Kalau Kak Lina buat ala kadar begini. So macam tak boleh lah sebab bintang-bintang JV ni bukan satu semua. Takkan Kak Lina nak buat ala kadar. Oh, tak kena tau. Kak Lina daripada menjadi peserta menjadi pengacara ya. Di bintang JV tu apa yang bila yang nak jadi juri? Baiklah. Macam mana perasaan? Dia peserta dengan pengacara? Oh, kan. Tapi yang best ni sayang ah, yang best ni Kak Lina memahami kedudukan-kedudukan vitamin-vitamin GV ni. Macam contoh tadi kan, Kak Lina memang Kak Lina nak teman Abang Hazrul tu sebab Kak Lina pernah rasa benda tu tau. Nervous dia macam, jadi Kak Lina tu sebab Kak Lina berdiri sebelah Abang sebab Kak Lina tahu macam ni perasaan dia. Walaupun kita tahu macam minggu pertama ni macam warm up macam tu kan, tapi Kak Lina nak support sebab Kak Lina pernah menjadi bintang GV dan Kak Lina tahu macam mana perasaan. 9 minggu lagi Kak Lina akan berjuang kan, yeah. Apa lagi yang kita boleh expect dari Kak Lina ke ataupun adil yang hari malam ni baru pemanas badan 1% eh Pita. Okey sebenarnya kan Kak Lina kan Kak Lina jalan je. Maksudnya macam yang mana Kak Lina rasa macam ada benda kita boleh buat orang ketawa, kita buat. Macam kadang-kadang memanglah kita satu benda tu kita kena orang kata apa, kena strategi, kena plan nak untuk ini. Kak Lina plan sangat pun tak jadi. Tak pay langsung pun tak mampu. Cuma Kak Lina tinggal lagi Kak Lina tengok apa yang boleh, apa yang orang suka, itu yang Kak Lina jalan. Kak Lina dah bisa untuk accept pengacara ni, banyak tak mungkin job lain yang nak buat Kak Lina tolak untuk bagi tumpuan sepenuhnya untuk jadi pengacara ni. Okey, sebenarnya Kak Lina tak tolak. Tak, kau berlaku besok. Kau gigil. Kau kenilai esok. Benda lain masih lagi Kak Lina ambil jawab. Kak Lina berjalan seperti biasa sebab semua dah ada dalam jadual. Dan ini Kak Lina akan bekerja sampailah awal Disember. Sementara awal Disember Kak Lina dapat rehat seminggu dan Kak Lina kena masuk lagi. Sampai hari besar. Sampailah hari besar. Sampailah Abang Jamil. Husband okey Kak Lina tidak bersih. Oh. Alhamdulillah lah suami sangat memahami. Dia tahu ini minat Kak Lina. Dia tahu inilah punca rezeki Kak Lina. Tengah ada peluang ni Kak Lina cuba buat yang baik. Alhamdulillah nasib baik lah kita ni biasa bekerja dan nak Haji Nabil banyak tolong Kak Lina. Dia banyak tolong Kak Lina, dia buat Kak Lina. Sebab Kak Lina memang nafuh sekali tau. Kak Lina dekat depan tu. Kak Lina macam sebab tak kena. Masa makeup Kak Lina terdiam. Faham macam tu. Jadi, tapi Haji Nabi banyak bantu Kak Lina. Dia lah antara kawan yang saya rasa nampak tak. Kak Lina, sebab awak kembali berdepan untuk rap. Itu kan bercantik. Sebab kan, ada notizen tanya, Kak Lina dah okey. Kita ada lagi video tu. Alamak. Tapi tadi tu tidak elok. Kak Lina meja ni lah. Meja ni kan? Lama kau boleh. Alhamdulillah. Sampai pindah kita nak. Macam contoh. Kalau ada masalah. Kalau kita ada masuk muka sampai. Pindah sendiri. Ada jalan penyelesaian. Sebenarnya pun kita berikir. Bukanlah boleh. No. Dan kita apa-apa pun kita yang dulu harus minta maaf benda sendiri yang kita buat. Dan alhamdulillah hubungan Kak Lina dengan Tok Ram sangat dah boleh gurau-gurau. Okay, dah. Thank you Kak Lina. Thank you Kak Lina. Kembar saja.